Persik Kediri mengamankan poin penuh saat menjamu Persija Jakarta. Di Stadion Brawijaya, Persik menumbangkan Persija dengan skor 2-1. Persik membuka skor lewat tandukan Michael Ndubuisi di menit ke-32 yang memanfaatkan sepak pojok. 1-0 untuk Persik, namun sebelum turun minum Persija menyamakan kedudukan lewat tandukan Fabiano. Skor 1-1 hingga turun minum di babak kedua, Persik unggul lewat tendangan bebas Syaiful Indrajaya. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan.